Hai guys, welcome back to our channel. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Amin. Jadi hari ini kita mau ngapain nih sayang? Hari ini kita mau nyobain varian terbaru dari bakso Aci Teh Santi. Namanya Miamin Pedas. Yeah. Nah varian ini masih anget-angetnya guys, karena baru keluar dalam minggu ini. Benar, kita tuh penasaran banget ya, kira-kira rasanya enak nggak ya kayak varian sebelumnya. Buat teman-teman yang baru mampir di Koko Uni Channel, di video sebelumnya kita udah pernah bahas juga bakso Aci Teh Santi. Buat yang belum nonton, kalian bisa klik linknya di atas ini ya. Oke guys, daripada kita penasaran, mending kita langsung cobain aja. Tapi sebelumnya di bawah ada tombol subscribe, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe-nya. Dan di sampingnya ada lonceng, jangan lupa ditekan juga ya. Agar kalian gak ketinggalan video terbaru kita. Oke guys, kalau gitu kita langsung masak aja. Let's go! Yeay, mie yaminnya udah siap. Saatnya kita makan. Seperti biasa, sebelum makan jangan lupa berdoa. Amin. Mabar guys. Enak. Agak manis gitu ya. Ya, kena mie yamin. Jadi dominan manis ya. Tapi gimana ya, manisnya terasa? Pedasnya juga terasa gitu, Ya? Meskipun pedasnya tuh nggak nampol. Mungkin karena baru suapan pertama, kalau suapan selanjutnya mungkin berasa. Tekstur mie-nya juga enak, kenyalnya berasa, nggak lembek, nggak keras juga gitu. Pas. Kita coba acinya. Acinya. Udah nyampur semua nih, bakso acinya. Dapatkan pulang ragu. Sama. Soalnya warnanya udah sama semua. Untuk bakso acinya sebenarnya sama ya kayak varian yang sebelumnya ya. Ada dapat 9 biji, 3-nya tulang rangu, 3 isi ayam, 3 polos. Yang bedainnya dengan varian sebelumnya ini tuh dari mie-nya ya. Kalau yang sebelum itu mie kuah, kalau ini mie yamin. Terus kita juga dapat keripik pangsitnya guys, tambahannya. Nah, kita coba ya. Crunchy. Tapi agak terlalu keras sih. Karena agak tebel ya. Jadi agak keras gitu. Jadi enggak yang garing banget gitu, enggak. Agak ada kerasnya. Harusnya yang garing pasti jadi lebih nikmat ya. Buat teman-teman di rumah yang pengen nyobain mie yaminnya Teh Santi, kalian bisa langsung kepoin aja di Instagramnya Bakso Aci Teh Santi. Kalian bisa order di sana. Itu reseller-reseller resminya. Ini tuh harganya Rp22.000. Kalau yang bakso aci biasa yang sebelumnya itu 18.000, kalau ini 22.000 guys. Membeda karena tambahan mie yaminnya. Jadi lebih mahal. Tapi worth it lah, ya. Ini tuh praktis banget ya, buat stok di rumah atau yang buat bepergian. Iya benar. Jadi aman pas kita pengen atau pas kita lagi lapar ya tinggal bikin aja. Bikin aja. Gitu. Bikinnya gampang banget. Tinggal direbus aja. Ini tuh sekitar 10 menit lah ya. Itu lumayan tahan lama guys, kalau di suhu ruangan itu bisa sampai 5 harian. Di temperatur kulkas itu bisa sekitar 2 mingguan. Kalau kita taruh di freezer itu bisa sampai 1 bulan saya. Jadi lumayan kan kita stok di rumah. Kita makan lagi.
Ini panjang-panjang banget ya. Iya. Nih, buat yang di rumah. Wow. Ini kayaknya buat yang nggak bisa makan pedas, cocok nih ya. Cocok banget. Walaupun namanya mie yamin pedas. Tapi ini nggak pedas. Pedasnya dikit aja sensasinya. Tetap yang dominan manis. Itu manisnya. Enak. Basacinya kenyal. Kayak cilok gitu. Kalau menurut kamu, lebih suka yang ini atau yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Sebelumnya ya. Karena sebenarnya aku juga nggak suka yang tipe yang nggak berkuah ini. Sukanya yang berkuah. Yang sebelumnya kayak bakso kuah gitu ya. Pedes juga. Dan ya. Dan pedes juga. Nah, kita pecinta pedes. Mie itu nggak tipikal mie yang lodoh, lembek atau keras gitu. Ini pas ya. Kenyal-kenyal. Enak. Cas. Tulang rangu lagi. Tulang rangu tuh terbaik. Suka banget crunchy-crunchy tulang itu, enak. Tapi makin ke belakang pedasnya berasa sih. Walaupun nggak pedas-pedas banget, cuma pedasnya tuh panasnya tuh di bibir ya. Kan mie-nya sama pangsitnya. Udah habis aja. Lebih enak pangsitnya diginiin pakai kuah-kuahnya ini. Jadi nggak terlalu keras. Wow, nggak mau berhenti. Karena mie yamin ini manis, jadi menurut kita mengenyangkan ya. Terus juga kalau nggak bisa banyak-banyak. Enak. Coba kalau pedas mungkin kurang. Biasanya kita 4 bungkus porsinya. Sekarang 2 bungkus sudah kenyang. Kayaknya iya ya, harusnya lebih pedas lagi biar nampol. Mungkin bisa takaran kecapnya juga bisa kita kurangin harusnya. Nah, kita kan masukin full semua bumbunya. Jadi manis. That's baik. Makasih. Jadi sekian dulu video kita hari ini. Yeah. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya serta komen di bawah rekomendasi makanan unik dan menarik lainnya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Ingat subscribe ya. Karena subscribe dari teman-teman semua merupakan support untuk kita agar kita lebih semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa follow Instagram kita juga di kuliner Koko Uni. Thank you for watching. See you in the next video. Bye. Bye.